Saya pun berterima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Datuk Seri Wan Rosdi sebagai Menteri Besar Pahang kerana beliau bersungguh-sungguh untuk memberi satu perubahan kepada masyarakat kami orang asli. Saya begitu terharu dan gembira lah di atas pengumuman MB sebab memang perkara ini kita dah tunggu lama. Sebab untuk memudahkan anak-anak kami belajar, tak perlu lagi pergi ke Sungai Koyan dan ke Kuala Lipih. Jadi adanya sampai tingkatan 5 di Pos Betau, orang kata alhamdulillah lah. Alhamdulillah, kira sangat baik apa ni cadangan kerajaan tu.